Blog Street update Halloween. Tapi kan kemarin kan baru update ya, kok bisa update lagi sih? Kayak ada apa dengan Blog Street, cok? Tapi ternyata update ini adalah update paling L, cuy. Kok bisa? Well, jadi gini ceritanya. Blog Street update tiap minggu kan gak wajar ya. Pasti ada something dong, apakah ada yang bisa bikin kecewa atau apa? Well, jadi kan sepertinya kan di update ini kan ada si event baru. Sama ada ghost yang kena revamp ya. Yang tadinya revive jadi ghost. Tapi apakah kalian tahu si event yang terbarunya itu kalian cuma bisa dapetin chest doang. Nama eventnya tuh tadi kalau nggak salah tuh ya Wrecked Ship. Itu kan cuma bisa dapet chest doang, cok. Kalian bayangin si event baru gitu kan. Tapi si eventnya tuh cuma bisa dapetin chest doang. Apa coba? Aneh nggak sih? Oke, mungkin udah kayak bang. Di update ini kan ada chest baru ya. Chest yang dimana bentuknya tuh kayak hitam gitu kan. Hitam legam cuy kalau nggak salah. Pokoknya ada chest yang hitam lah ya. Coba bentar aku cari dulu cuy. Nah bener, iya emang ada chest yang hitam gitu kan. Yang hitam kayak gini cuy. Cuman apakah kalian tahu isinya tuh cuman ada bone sama ada duit plus fragment. Dan ada kayak musuh kayak gini kan. Oke, ada musuh kayak gini. Terus apa coba? Katanya kan ada spooky fruit ya di bagian discordnya ya. Apakah kalian tahu spooky fruit itu ya cuman kayak fruit biasa yang random gitu kan, bukan fruit baru. Jadi ya yang bisa menyelamatkan update ini tuh ya cuman ghost yang kena revamp ini cuy. Karena emang ya emang keren sih. Kalian bisa kayak ngesummon apa emang ngesummon kayak clone gitu kan. Dan dia tuh kayak bisa ngebasic attack sekitar kalian. Ingat, basic attack bukan skill. Basic attack tuh sakit, bro. Oke. Dan ingat juga, kalau misalkan dulu kan emang ada Lope ya yang kena kayak gini juga revamp-nya. Cuma bedanya kalau misalkan Lope itu dia cuma bisa ngeluarin skill doang tanpa bisa kayak apa sih namanya, tanpa bisa kayak basic attack. Dan itu L banget. Emang sekarang ya Ghost bagus banget cuy. Skill-skillnya juga ya kayak damn, bentar gara suaranya anjing. Kayak damn keren banget. Buset, bisa nge-summon clone. Kalau setiap kita skill, Bunshin-nya juga bakal nge-skill gitu kan. Gila, keren banget wir. Tapi udah gitu doang. Apalagi yang baru? Kan bisa bilang kayak bang, mungkin ada yang baru kayak misalkan Dead King ini bang. Kan ini kan bisa dapetin fruit juga bang, fruit baru mungkin dapat dari sini. Iya, mungkin bisa. Tapi ingat bro, Muntun gak bakal segampang itu ngasih fruit random. Nah, dikasih nih ya. Dapatnya apa? Spring. Jadi jangan berharap kalian dapat mythical fruit dari gacha di sini cuy. Gak ada nih. Mustahil gak sih? Mungkin bisa ya, tapi gak mungkin gak semudah itu Muntun ngasih cowok. Muntun ngasih apa? Mythical fruit cowok. Seriusan dah? Gak ngaruh. Ya mungkin ada yang masih butuh fragment gitu kan. Masih butuh kayak money. Tapi kan ya kemungkinan ya udah pada punya banyak gak sih. Gara-gara hunting leviathan. Kayak keseringan hunting leviathan juga kan. Pasti cukup banget gak sih buat kayak dapetin fragment sama duit yang banyak. Bahkan ini aku level tinggi juga kan. Gara-gara apa? Gara-gara hunting leviathan cuy. Dan fun fact, untuk chestnya sendiri yang hitam tuh ada dua cuy. Ada yang silver hitam sama yang gold hitam. Kalau misalkan yang blue hitam tuh kayaknya aku gak tahu ya. Tapi kalau misalkan yang gold hitam tadi aku udah nyobain. Dan kalau misalkan kalian ambil bakal ada musuh yang muncul lebih sakit dari yang hitam yang silver biasa. Dan kalau misalkan kalian berhasil ngalahin musuhnya, kalian bisa dapetin 20 menit 10 menit 2 kali XP. Ya udah gitu doang update-nya ya. Udah aku bilang update ini tuh yang paling L sepanjang ini Blog Street ada gitu kan. Karena ya sebenarnya ini bukan update sih, ini cuma event yang diulang gitu kan, bukan update. Jadi kalau misalnya ada yang bilang ini update Blog Street itu kurang tepat sih harusnya. Jadi ya, ya emang L aja ya. Coba aja kalian tuh sih kalau mau komentar video ini deh. Aku juga ya udah bingung coba mau ngapain lagi. Karena emang se-L ini aku udah malas ngebahasnya sebenarnya. Tapi ya gak ada konten. So ya jadi gitu aja tuh video kali ini. Kalau misalnya suka ya tinggal klik aja sosmed. Dan see you guys in next video. Lagi cuy ciao semuanya. Bye. Bye.